Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 16 Oktober ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Di antaranya yang pertama, pengerjaan tribun. Untuk pengerjaan tribun saat ini memasuki tahap percepatan, di mana sudah semakin banyak tribun prikes yang telah dipasang, baik itu pada tribun tier 1, 2 dan area block court. Sementara itu untuk pengerjaan area block court, tower crane yang ada di sudut tribun sudah hampir sepenuhnya telah dilepas, dan bentuk dari lekukan tribun semakin jelas kelihatan bentuknya. Yang kedua, perakitan rangka atap. Untuk perakitan atap, terlihat sudah mulai banyak kolom skyview deck yang telah dirakit. Nantinya ini merupakan skyview deck di mana kita bisa menikmati pemandangan kota Jakarta di atas ketinggian 70 meter. Dan ini merupakan nilai lebih dari Jakarta International Stadium. Sementara itu, untuk progres perakitan rangka atap masih terus berlangsung, begitupun dengan pemasangan penutup atap. Yang ketiga, lapangan utama. Untuk lapangan utama saat ini, sisa area yang digunakan untuk alat berat yang belum digelar rumputnya, sisanya sudah rampung digelar semua. Dan terlihat progres perawatan rumput telah dilaksanakan, mulai dari pemangkasan hingga dengan perataan permukaan rumput. Diketahui, lapangan utama ini menggunakan jenis rumput hybrid, yakni perpaduan antara rumput alami dan sintetis. Diharapkan, stadion yang nantinya memiliki kapasitas 82.000 penonton ini bisa rampung pembangunannya di akhir tahun 2021 ini, dan merupakan stadion terbesar di Indonesia, dan bakalan menjadi stadion khusus sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Untuk biaya pembangunannya mencapai 4,08 triliun rupiah. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.